siswa PLS tahun 2019. Sebanyak 385 siswa dari SMP sekabupaten kota maupun dari luar Papua mengikuti program pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 2 Jayapura. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh pemerintah daerah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2019. Elia Waromi, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 menjelaskan materi yang diterima oleh peserta didik antara lain kebijakan sekolah, kurikulum SMK, juga karakter siswa, dan beberapa materi lainnya dengan melibatkan organisasi yang ada di luar sekolah. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik sebagai bekal di kemudian hari. Dan sebanyak 380 siswa dari 5 program keahlian yang hari ini akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Materinya sendiri adalah mengenai kebijakan sekolah, kurikulum SMK, kemudian karakter siswa, kewirausahaan, biota mandala, pengenalan dunia kerja, industri, dan lain-lain. Ada juga pengenalan HIV/AIDS dari puskesmas, dan kita juga ada libatkan organisasi lain di luar yang bisa bersama-sama membangun siswa-siswi kita, juga keagamaan, juga ada ibadah dan lain sebagainya. Kami harap dengan pelaksanaan kegiatan MPLS 3 hari ini akan memberikan dampak positif bagi siswa yang khusus yang masuk di SMK 2. Pengenalan awal ini kunci untuk mereka bisa berkembang kemudian di sekolah ini. Kita harapkan ketika selesai dari sekolah, apa yang dicita-citakan untuk dunia kerja dan kewirausahaan maupun untuk melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi bisa berjalan dengan baik. Kami mohon. Tim Liputan TV Papua.com.